Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bila khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah Ayahanda Bapak Haji Sugiri Mata'anallah Bituli Hayati, segenap keluarga besar As-Salimah, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka ta'lim kita ini dan membaca Suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, wakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab, al-alim, al-allamah, al-imam, syekhul islam, qutbiddahu al-irsyad, al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-hadrami, al-syafi'i, kana syayuni laylahum al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نيات يا. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
berbahagia, sudah banyak nasihat-nasihat beliau yang kita baca, ya. Dari pertama nasihat beliau apa? Tentang takwa, keyakinan yang kuat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk apa? Islahun niyyah, lurusin niatnya, ya. Ikhlas ibadahnya karena Allah. Kemudian yang berikutnya, kita juga dibimbing agar selalu ada apa? Muraqabah, ya, kepada Allah dalam segala gerakan kita, diamnya kita, pikiran yang terlintas di hati, di kepala kita, di hati kita, semuanya harus ada rasa muraqabah, merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah, ya. Kemudian meningkat yang berikutnya, pesan beliau apa? Bi'islahi sariratik, perbaikin dalaman hati kita, ya, agar selalu baik, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang, ya, kita simpen terus di dalam hati kita. Berikutnya beliau memberikan pesanan apa? Wa alaika bi'imarati awqatik, kita harus mengisi waktu-waktu kita, ya, dengan beribadah kepada Allah dengan segala macam-macam ibadahnya tuh, ya. Jangan sampai waktu berjalan kita sia-sia tidak bersama Allah. Kemudian meningkat lagi yang berikutnya yang beliau wasiatkan kepada kita apa kemarin? Ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz, kita harus punya wiridan baca Quran, ya, baca Quran tuh setiap hari, sebaiknya satu juz, kalau kagak bisa semampunya dah, paling enggak apa, baca 100 ayat untuk menggugurkan hak Al-Quran kepada diri kita. Enggak bisa 100 ayat, ya bacalah selembar, ya, begitu. Yang penting antum harus, kita semua harus punya wiridan membaca Quran. Nah, berikutnya yang sekarang ini kita dibimbing oleh beliau apa? Agar punya waktu untuk mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah. Ya. Buka halaman, kalau kitab yang tebal 49, kalau kitab yang tipis itu ada halaman tadi 11, ada halaman 10, beda-beda ya, karena beda cetakannya. Tentang faslun wa yambagi ayyakuna laka wirdun min kira'atil ilmin na'fi. Nah, ya, sudah ketemu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa da man nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun, asalnya wa yambagi ayyakuna wirdun laka, boleh juga sepatutnya bagi anda, ya, memiliki wiridan. Wiridannya apa? Quran udah kemarin. Kita sebagai orang muslim, ya, harus punya wiridannya berupa apa? Min qiraatil ilmin nafi, membaca ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting. Al-Qur'an turun pertama kali, Iqra, bacalah. Agar apa? Agar umat Rasulullah itu cerdas. Ilmu banyak, ya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang kagak manfaat. Nah, kita katanya harus punya wiridan membaca ilmu yang bermanfaat. Contohnya apa? Ini yang kita jalani nih. Kita ngaji seperti ini, ya. Istiqomah di setiap malam Sabtu di sini. Istiqomah, kita baca kitab seperti ini, ya. Atau jamaah yang terus mengikuti kajian-kajian saya istiqomah. Itu namanya kita punya wirdun min qiraatil ilmin naf. Kita punya apa? Wiridan membaca ilmu yang bermanfaat.
wa huwa alladhi yaziduka fi ma'rifatika bi dzatillah. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ya, beliau ya di abad keberapa? Di abad ke-12. Nanti saya tambahkan lagi Imam Ghazali di abad yang kelima. Masing-masing punya definisi ilmu an-nafi. Ya. Kata beliau, wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yazidu, menambah. Ya, ma'rifat anda bizatillah kepada Allah. Oke, bapak-bapak nih, kita mempelajari ilmu seperti ini, kita baca, kita kaji, lama-lama kita tambah ma'rifat kepada Allah, tambah mengenal Allah bizatillah. Ya, wa aqwalihi, mengenal akwal-akwalnya Allah. Ya, mana tuh? Berarti Al-Quran. Ya, kalamullah. Wa sifatihi, sifat-sifatnya Allah mana tuh? Lihat dalam Asmaul Husna. Ya, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Ya, sesuai Allah punya 99 nama. Rahman, Rahim, ya, Razzaq. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi Rezeki, itu sifat-sifatnya yang kita kenali. Wa af'alihi, dan fi'ilnya Allah. Apanya? Adanya takdirnya Allah, ketentuan Allah menjadikan kita gini, begini, begini. Ya. Wa ala'ihi, dan kita mengenal apa? Ala' nikmat-nikmatnya Allah. Berapa banyak nikmat Allah? Banyak banget, kagak kehitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Jika kalian hitung tuh nikmat Allah, kagak bisa kehitung dah. Dari mulai kita berada di alam rahim, udah berapa banyak nikmat Allah. Ya. Keluar dari alam rahim, subhanallah, sampai hari ini juga. Pertama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiat. Itu yang paling mahal. Baru dah nikmat rumah tangga, nikmat istri, suami, anak-anak, bisa sekolah, bisa usaha, itu nikmat semua. Bisa ngaji kayak gini juga nikmat juga. Anugerah. Ada orang yang Allah kagak kasih nikmat bisa duduk di pengajian. Duduk di tempat lain dia bisa, tapi duduk di majelis ta'lim dia enggak bisa. Ya, ini nikmat. Nikmat yang imaterial. Ada nikmat materi, ada nikmat imaterial. Bimbingan, ilmu, cahaya, hidayah, taufik. Pelan-pelan kita dibimbing oleh Allah. Jadi hamba-hambanya yang sempurna insyaallah, ya. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi. Ya. Wa ta'rifu bihi, dan anda mengenal ya Allah bihi, dengan ilmu yang bermanfaat. Apa tuh? Ma amaraka bihi, apa yang diperintahkan kepadamu dengan ilmu yang bermanfaat. Min ta'atihi, dari ketaatan kepada Allah. Wa nahaka anhu an ma'siyatihi. Wa nahaka anhu. Ya, dan apa? Anda mengetahui apa yang Allah larang, ya. Apa yang Allah larang kepada diri anda, yang dari Allah, anhu, dari ilmu, ya, dengan sebab ilmu kita paham, min ma'siyatihi, daripada maksiat kepada Allah. Apa ulang? Wa ta'rifu bihi, dan anda mengenal, ya, bihi, dengan ilmu yang bermanfaat, ma amaraka bihi, apa yang Allah perintahkan kepadamu, ya, min ta'atihi, dari ketaatan kepada Allah. Wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Jadi ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu ini kita jadi tahu apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salat Allah perintahkan. Puasa Allah perintahkan. Zakat Allah perintahkan. Berbuat baik Allah perintahkan. Saudara kita ada yang sakit, kita jenguk, Allah perintahkan. Yang Allah larang apa?
riba, namimah, maksiat, minum khamr, hal-hal yang kagak ada manfaatnya, Allah larang, ya. Nah, dengan ilmu yang manfaat kita bisa tuh mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah. Begitu. Yang ketiga, wa yurisuka zuhudan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat akan apa? Yurisuka. Melahirkan Anda, mewariskan kepada Anda, ya, apa? Punya sifat zuhud. Zuhud dalam dunia. Ada orang kagak zuhud, ya, tomah, serakah. Tapi apa? Ilmu yang bermanfaat membawa kita memiliki sifat zuhud di dunia. Wa raghbatan fil akhirah. Ya. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat mewariskan kita punya sifat cinta kepada akhirat. Ya, ini tanda-tandanya. Kemudian wa yubassiruka bi uyubi nafsi. Nah, sebelumnya saya mau tampakkan tentang zuhud nih. Kalau ini zuhud nih, cikal bakal lah, cikal bakal dalam ilmu tasawuf. Ya. Untuk kita cinta kepada akhirat, ya. Zuhud di dunia, mulai hidupnya mengikuti, ya, sunnah-sunnah Nabi, tarbiyah Nabi, kehidupan Nabi yang jauh daripada hidup berpoya-poya. Berikutnya, wa yubassiruka bi uyubin nafsik. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yubassiruka, membukakan kepada Anda, ya, apa? Bi uyubin nafsika, aib-aib dirimu sendiri. Biasanya orang kagak kenal aib-aib dirinya. Yang dia kenal tetangganya aja, temannya aja. Tahu enggak itu dia? Siapa itu si Sultan? Orang yang gini. Penyakit orang dia tahu, dia kenal. Ya, tapi penyakit dirinya sendiri dia kagak kenal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apa? Kita bisa mengetahui, lokasi terbuka tuh. Akan ada aib-aib dalam diri kita. Apa contohnya? Bapak gak terasa, suka ghibah, itu aib. Kalau beramal, gak ikhlas, riya, itu. Ya, banyak. Banyak waktu yang terbuang, bangun malam beribadah, aib. Banyak. Ngomong yang malayani, aib. Ya. Di hati kita ada sombong aja, merasa paling baik. Kita akan merasa tuh, ya Allah, saya ternyata saya bukan bersama Allah, saya bersama setan, saya bersama nafsu. Masana itu namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Ada banyak orang kagak tahu aib-aib dirinya, dia merasanya cakep aja, ya. Setelah dia punya ilmu yang bermanfaat, nah, ilmu itu membimbing kita. Salah tuh, jangan diterusin. Sadar, gitu ya. Wa afati amalika. Nah, ilmu yang bermanfaat apa? Yubassiruka, akan membuka matamu apa? Akan afati amalika. Afat apa? Hal-hal yang menghancurkan amal ibadahmu. Apa misalnya? Orang habis berbuat baik, jangan suka diomongin, ya, timbulnya rasa riya, ujub, hilang dari ibadahnya. Kemudian apa? Ngomongin orang terus, udah habis itu sama ibadah kita. Kemudian wa makaida aduwika. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, yubasiruka, membukakan hatimu. Yubasira itu dalaman mata hati, ya. Membukakan mata hatimu, ya, mengenal apa? Makaid, apa? Makaid, tipu daya aduwika, musuhmu. Siapa musuh kita? Saya, setan. Ya, nah, kita terpedaya sama setan. Kita tahu, oh, ini kita sedang bersama setan nih, yang diikutin tuh.
ya. Dan simbolnya sekarang jamaah haji insyaallah nanti habis wukuf dia melempar aqobah, jumratul aqobah, ya, sebagai simbol permusuhan kepada setan. Jamaah, orang muslim itu hidupnya penuh dengan ujian. Ujian pertama datang dari siapa? Sesama orang Islam. Ya, iri, dengki, ada aja tuh dalam kehidupan kita. Ada enggak? Yang kedua, datangnya dari orang munafik. Orang munafik itu kalau kita berbuat dia gedek aja sama kita. Enggak suka aja sama kita. Ketiga, orang kafir. Orang kafir selalu memerangi kita. Dia kagak ridho sama kita ngikutin agama mereka. Itu dua, tiga. Yang keempat, setan. Setan ini ya musuh kita. Aduh, yang palingnya terus menggoda kita sampai kita apa? Nanti tergelincir dan ngikut dia ke neraka. Memang sudah janji dia. Ya Allah, dengan keagungan dan kebesaran-Mu akan aku goda semua manusia-manusia, anak-anak Adam, sampai mereka ikut kepadaku di neraka. Sudah jelas tuh simbolnya, malaikat, sorga, setan, iblis, jin, neraka. Nah, ya, digoda terus biar kita ikut ke neraka. Nah, jamaah harus sadar, oh kita sedang digoda nih, harus tinggalkan tuh hawa nafsu, ya, hal-hal yang mengajak kepada kejelekan. Yang kelima apa? Nafsu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini musuh kita, yang gangguan kita yang dikatakan apa? Eksternal, di luar tubuh kita. Tapi ada yang lebih berat lagi, ya, internal. Apa? Nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Al-Qur'an mengatakan apa? Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya ya nafsu yang jelek ini terus mengajak Anda, memerintahkan Anda kepada perbuatan yang jelek. Ya. Ada nafsu binatang buas, ada nafsu iblis, ada nafsu basyariah. Begitu. Baik. Saya mau menambahkan, saya catat dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali. Yang pertama, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang membuat kita ya tambah takut kepada Allah. Ya. Tambahan tambah takut. Ketinggalan sholat aja dia takut, dia menangis. Dia mulut yang ngomong yang jelek dia menangis. Ya, takut. Ada orang kan berbuat dosa dia ketawa-tawa, dia bangga. Ya. Waliyazubillah. Yang kedua, hampir sama nih. Yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu yang menambahkan mata hatimu, kita tambah kenal aib-aib diri Anda, diri kita. Yang ketiga, yazidu fi ma'rifatika bi ibadat rabbik. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan kita ma'rifat kepada Allah, ya, agar kita ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, tuh, dua, tiga, empat. Yang keempat, wa yukallilu min ragbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat membuat kita apa? Mengurangi, meminimalisir cinta kita kepada dunia. Yang keenam, ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali, yazidu fi raghbatika fil akhirah. Bertambah kecintaan kita kepada akhirat. Ya. Buktinya apa? Lima waktunya dijaga. Ada majlis seperti ini dihidupkan, ini sunnah Nabi. Ya, ini wasiat pertamanya apa? Ya, Anda harus punya wiridan. Berarti kita mantepin di hati kita nih, setiap malam satu ngaji di sini. Jangan sampai kagak hadir, jadi wirid. Orang yang punya wirid akan ada warid namanya. Ya, dari Allah tuh. Jangan harap tuh kita punya akan datang warid. Dari Allah, enggak dapat.
Tapi orang yang punya wirid akan datang waran. Ya. Ulama mengatakan alaika bil wird wa 'ala Allahi inzal anwar. Wajib atas Anda punya wiridan. Ya, nanti kewajiban atas Allah nurunin cahaya ilmu bimbingan. Kalau kita enggak punya wiridan ya susah. Nah, itu diajari di pertama tuh. Udah berapa wiridan yang harus kita amalin? Kemarin wiridan Quran. Sekarang apa? Diajarin kita untuk punya wiridan baca buku-buku yang bermanfaat. Mengkaji buku. Ini buku yang bermanfaat itu. Ya. Ini karangan ulama besar di abad ke-12 Al-Habib Abdullah Haddad, ya. Baik. Berikutnya ilmu yang bermanfaat kata Imam Ghazali, ilmu yang yaftahu basirataka, membuka mata hatimu bi afati amali, ya. Dengar apa? Marhaban, sesulan. Bi afat hancurnya amal-amal Anda. Sadar baru kita, oh ya Allah. Baru aja beramal udah dicerita-ceritain. Hilang amalnya. Ya. Hatta tahtari zaminha, sehingga dia bisa terjaga tuh. Daripada apa? Rusaknya amal-amal kita. Berikutnya, wa yutalli'uka 'ala makaidi syaitan. Ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali, kita bisa mengenal, mengetahui apa? Makaidi syaitan, tipu daya syaitan. Ya. Kemudian yang terakhir, wa kaifiyatu talbisihi 'ala ulama su'. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa mengetahui bagaimana nih, ya, talbisnya setan kepada ulama-ulama yang buruk yang jelek, tipu daya, ya, sehingga apa? Sehingga Allah marah sama mereka, Allah benci sama mereka, gitu ya. Itu tambahan tentang definisi ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali. Wa hadzal ilmu, berikutnya, wa hadzal ilmu mabatsusun fil kitabi was sunnah. Ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tadi baru saja kita sebutkan, ya, mabatsusun itu apa? Beredar artinya berada, ya, banyak banget fil kitabi di dalam Al-Qur'an. Wa sunnati di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Wa kutubil a'immah dan di dalam kitab-kitab karya-karya ulama-ulama besar. Ya. Seperti Ihya Ulumuddin kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau pengen ilmu bacalah kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, 5 jilid dan 4 jilid tergantung penerbitnya. Kalau pengen hatinya bersinar baca Kutul Qulub punya Abu Thahir Al-Makki, ya. Dan buku-buku seperti ini nih. Saya berajam kita sudah menamatkan pertama Nasaidiniyah sekarang ini, ya. Mudah-mudahan sebelum meninggal kita bisa tamat ke 10 kitab beliau. Di tempat lain saya ngajar buku-bukunya saya Imam Nawawi banyak. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita baca-baca, ya, dan kaji benar-benar seperti ini. Jadi wiridan niatin setiap satu kita wiridnya ngaji kitab Risalah Muawwamah. Waqad jama'ahul Imamul Ghazali fi kutubil 'azimatil qadar. Dan Imam Ghazali telah mengumpulkannya, ya, telah menyatukannya di dalam buku-buku beliau, kutubi buku-buku, ya. Di dalam buku-buku beliau yang besar, ya, fi kutubil azimatul qadar, yang besar, yang kadarnya itu sangat luar biasa, al kabiratul khatar, artinya sangat bermanfaat begitu. Indaman lahu basirah, nah, tapi apa? Bagi orang yang punya basirah, mata hatinya tuh hidup terbuka. Ada orang enggak punya basir. Di depannya ada kebaikan dia enggak tertarik.
kakinya berat melangkah, pikirannya pecah, hatinya gelap. Ya, ada orang-orang yang kasih basirah. Apa tuh basirah? Ada nur Muhammad, ada nur Allah. Cinta akhirat, cinta ilmu, cinta majlis ilmu. Begitu. Ya. Nah, kita beruntung ini dikasih basirah sama Allah. Fid dini, di dalam agama. Wa rusukhin fil ilmi, dan rusuh dalam ilmunya. Pelan-pelan dia terus belajar, lama-lama dia sambil dapat dalam-dalam. Wa kamalin fil yakin, dan semakin sempurna kamal sempurna fil yakin, dalam keyakinannya kepada Allah. Fawazofa ala mutalaatiha. Kemudian dia wazofa, apa tuh? Ini mendawamkannya, istimrorkannya, mengkontinyukan ala mutolatiya, untuk memutolaah, mengulang-ulang. Ya, terbaca terus ini buku, kalau bisa ngelotok di pikir kita. Jadi apa? Jadi S apa namanya, kalau orang mau kerja itu SPO ya. Hah? Apa namanya? SOP. Jadi SOP-nya kalau orang mau ngajar tuh bikin SOP dulu. Jadi apa? Enggak kemana, namun dia punya garisnya, aturannya. Fawazofa ala mutolatiha, dia continue untuk terus memutolaah apa tadi, ilmu-ilmu yang ya, buku-buku yang azimatul qadar, al-kabiratul khatar. Ya. In kanat laka himmatun, jika anda punya himmah. Apa himmah? Keinginan yang tinggi. Apa istilahnya? Himmatur rijal tahdimul jibal. Nanti himmah. Semangatnya laki-laki apa? Menghancurkan gunung. Pak, gunung keras apa lembek? Hah? Keras. Tinggi. Tapi kita punya cita-cita apa? Menghancurkan gunung. Hebat. Himmatur rijal tahdimul jibal. Nah, ya, kalau kita punya semangat yang tinggi, keinginan yang tinggi, fi sulukit thoriq, dalam menjalani, menempuh thoriq, ya, jalan menuju Allah, ya, mencari keriduan Allah. Ya, ada orang-orang yang kagak pengen, dia maunya dunia aja. Ya. Wa raghbatun fil wusul, dan dia pengen apa? Pengen punya keinginan wusul sampai ya ila maratibit tahqiq, kepada tingkatan-tingkatan apa? Bisa dekat kepada Allah. Bisa ma'rifat kepada Allah. Salatnya bisa khusyuk, hatinya hudud kepada Allah. Amal ibadahnya murni semata-mata karena Allah. Anggota tubuhnya, jawarinya terpelihara daripada maksiat dan dosa, meningkat terus. Ya, ada istilahnya wusuluka ilallah, wusuluka bi'ilmin bihi, sampainya anda kepada Allah, ya, sampai dengan ilmu, ya, ilmu tentang Allah. Nah, ya, buku-buku tasawuf, buku-buku ini nih pengantar, ini sebenarnya baru pengantar, belum ini banget, ya. Nanti kajian lagi di subuh besok hari Minggu di Al-Ma'mur, saya baca kitab Haqa'iq 'Ani Tasawuf, ya, masih baru pertama tentang definisi-definisi. Nanti mulai masuk ke tarbiyah, bagaimana berzikir yang baik, bimbingan, ya. Baik, kalau ada waktu boleh hadir tuh ikutin, sangat-sangat bermanfaat. Wa qad faradatil kutubul ghazaliyatu, ya, min baina kutubil muhaqqiqin min as-sufiyyah. Kitab-kitab Imam Ghazali itu infaradat, katakan punya ciri khas tersendiri dia. Ya. Dari ya buku-buku al-muhaqqiqin min as-sufiyyah. Bil jam' dengan apa namanya? Menyatukan ilmu zahir, ilmu batin. Kalau buku-buku fikih itu, misalnya kita ngangkat kitab fikih Sakinah,
matan takrim, fatul qorib, i'anatut talibin, 10 salam, fatul mu'in, ya, fatul wahab, itu baru apa? Banyakan hanya zahiriyahnya aja. Bagaimana sholatnya, rukunnya, syaratnya, gerakannya. Tapi kalau batiniyah, ya, itu Imam Ghazali lengkap tuh. Juga membahas tentang bagaimana menjaga kekhusyuan hati agar ibadahnya fokus hanya kepada Allah. Ya, kita baca dalam kitab Minhajul Abidin. Ada apa? Godaan-godaan harus kita lewatin semuanya. Godaan dunia, godaan nafsu, godaan akhtar, bahaya-bahaya, godaan takdir, agar ibadah kita fokus kepada Allah. Kan ada orang ibadah berallahu akbar, pikirannya udah terbang kemana-mana. Kalau mikirin duit aja, kurang aja bawahnya. Ya. Itu ya. Lama-lama mudah-mudahan jamaah Allah kasih lah itu basiro futuhat kasih paham blok ya udah gitu udah itu tanda-tanda bahagia dunia akhirat ya cinta ilmu cinta majlis ilmu ya gitu karena majlis ilmu ini apa punya kemuliaan yang luar biasa tuh. Membawa kita dari kagak ikhlas menjadi ikhlas dan sebagainya. Taib. Wa tahriri. Ya. Tahrir itu istilahnya apa? Itu bukunya sudah diedit dengan baik. Ya. Wa husuli ta'thir katsir. Dan sampai kepada pengaruh yang sangat besar. Fi zamanil qasir pada waktu yang sangat terbatas ini. Artinya kita hidup di dunia kan terbatas. Sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, umurnya umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau Nabi Ibrahim 175 ke atas tuh. Ya. Baik. Wa alaika bil ikhtari min kiraati kutubil hadis. Nah berikutnya pertama ya wasiatnya apa? Kita harus punya wiridan membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Yang hubungan tadi itu sebutin banyak pak. Agar kita tambah dekat sama Allah. Ya berikutnya yang kedua ya wa alaika bil ikhtari min kiraati kutubil hadis. Anda juga harus apa? Banyak membaca kitab-kitab hadis. Ya. Baca Mukhtar al-Hadis. Sahih Muslim, Bukhari Muslim baca. Ya. Saya masih mau cari kesempatan waktu tuh. Kalau kita baca Sahih Muslim gitu ya. Karena alhamdulillah kita dulu pernah khatam di Mesir sebanyak 18 jilid itu ya. Itu mau baca itu tinggal cari temannya sampai menemani ya bacanya buat tafsir baca tafsir ya kita alhamdulillah di masjid sana masjid Bintara 14 baca tafsir ayatul muqarrabin siapa yang baca lagi tafsir sawi ya karena dulu pernah saya pernah ngaji tafsir sawi sama Habib Hamid Abdullah Al-Kaf. Saya pernah juga baca tafsir Al-Maraghi bersama Kiai Haji Munzir Tamam ya. Jadi kitab yang pernah ngaji kita pengen ada dapat ijazah ngajar boleh. Kalau mau ini ada tafsir jalan lain. Ada tafsir Munir ininya Imam Nawawi Al-Bantani ya. Wa min mutala'ati kutubil qaum dan min mutolaah, memutolaah, mengulang-ulang, mereung, ya, mengkaji lagi apa kutubil kaum, buku-bukunya para ulama-ulama spiritual. Kalau kata kaum di sini ulama-ulama tasawuf, ya, seperti ini termasuk juga. Pada kesempatan kita baca kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Fathur Rabbani itu lebih tinggi lagi, ya.
Jamaah suka dengar tuh dulu, suka di YouTube ada siapa Buya Syakur tuh. Itu suka mengkaji kitab Fathur Rabbani, itu bagus tuh. Dulu saya kalau hajian suka bawa itu buat nasihat ke jamaah. Ya. Amatan secara umum banyak. Kita ngaji tuh di Al-Barokah, Nasawir Ibad, Penyimpanan Nawawi, bagus nasihat semua. Ya. Fa inna dzalika fathun 'amun. Ya, kalau kita baca kitab hadis, tafsir, buku-bukunya ulama-ulama tasawuf seperti Risalah Qusairiyah, bagus itu. Cerita tokoh-tokoh ulama-ulama. Ya. Apa? Fathun 'amun, menjadi pembuka secara umum. Mulai ada celah memahami. Wasulukun tam, kita mulai suluk sempurna kepada Allah. Kama qala ba'dul 'arifin, sebagaimana pernyataan sebagian orang-orang yang 'arif billah. Saya mengumpulkan ujaran-ujaran dari kutubnya Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i tentang ma'rifah, seputar ma'rifah. Mutiara, saya kasih judul Durratul Ma'rifah. Mutiara ma'rifah. Ya. Saya kumpulin itu sudah banyak banget. Baik. Walakin yang bagilah ka antah tariza amma yastamilu min rasailihim. Ya. Beliau ini karena bimbingan kasih juga inian apa namanya? Peringatan lah ya workingnya. Tetapi sepatutnya bagi Anda antah tariza, terjaga ya. Amma dari apa yang yastamilu, mencakup min rasailihim, daripada misi-misi mereka, artinya kitab-kitab karya-karya ulama, alal umuril ghamidah, ada perkara-perkara yang tuh atau kita belum bisa menangkapnya, memahaminya, ghamidah, hal-hal yang sulit gitu. Takut terjebak saja, misalnya kita tahu pada dunia itu ada kajian tentang hulul, ittihad, satahat, telopani. Nah, kalau belum itu jangan dulu pelan-pelan. Ya, nanti kalau udah kajian terus baru. Saya juga enggak ngangkat itu dulu. Nanti akan jadi fitnah sana. Kalau dulu Syekh Fauzi di Mesir kalau ngaji-ngaji tentang tasawuf, nanya dulu, hal fikum ahadun, ada orang lain apa kagak? Ada Syekh. Oh, kalau ada Syekh bicara yang umum aja, iman, Islam, desa, umum. Tapi kalau kagak ada, sukil bab, kunci itu, wahatil miftah, sini kuncinya. Baru cerita tentang rijalul qaum, tentang ketinggian spiritual para sahabat, ulama-ulama tasawuf aja. Ya. Karena kalau enggak akhirnya ibaratnya ilmunya kuliah, yang dengar anak SD kan jadi fitnah nantinya, gak nyambung. Tapi kalau ngikutin tarbir awal terus, kita ikutin baca ini, lama-lama mulai. Kalau kasih pemahaman di hatinya, mantep lah, apa terus itu. Kalau kagak, itu Syekh Umar, apa itu. Padahal kitanya belum sampai. Seperti cerita begini, Syekh pengarang kitab Hikam, itu ulama besar, ya. Syekh Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Tapi sebelum beliau mengarungi dunia tasawuf, beliau hanya ahli fikih saja. Marhaban sendal. Hanya ahli fikih saja. Ngaji datang ke Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di Masjid Jami Al-Azhar di Kairo. Dia pengen dia beliau hadir tapi pengen mengkritik aja. Ya. Kritik. Tapi dia datang di hari pertama kagak ada yang dia bisa kritik. Hari kedua datang lagi, niatnya mau mengkritik. Duduknya maju lagi ke depan. Kagak ada yang dia bisa dikritik. Omongannya bener semua, isi Al-Qur'an, isi hadis. Walaupun terkadang kagak nyebut ayat. Tapi madbul ayat udah dikumpulin Syekh Abdul Abbas Al-Mursi,
Syekh Abdul Abbas Al-Musi ini khalifah kedua setelah Syekh Abdul Hasan As-Sadri, Tariqah As-Sadriyah. Hari yang ketiga datang lagi. Ya. Agak ketemu juga yang dia mau hantem gitu. Sampai enggak terasa tuh duduknya tadi paling belakang sampai paling depan. Dari benci berubah jadi apa? Hub. Jadi cinta. Makanya kemarin disebutkan orang yang belek ngaji enggak paham-paham secara pemikiran itu udah tinggi tuh, padahal dia dosen udah, doktor udah. Ya, tapi ada orang tinggi di ini, di sini rendah. Kan doktor apa? Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu apa misalnya kemesinan. Tapi dalam dunia agama kan kosong, kan banyak begitu. Ya, nah terus aja mulai beliau dalami, ikutin pengajian-pengajian saya dari benci sampai cinta. Tadinya pengen mengerohat, menghantam, sampai cinta. Sampai zamannya udah pulang beliau enggak masih duduk aja. Awal mulanya tuh beliau untuk menggeluti dunia tasawuf. Nah, karena beliau intelektual, tadinya jarang buku-buku tasawuf itu yang ditulis dibukukan karena bicara tentang hati. Nah, beliau tulis Muka Ada Hikam, ada Tanwirul Qulub, buku beliau itu cakep-cakep tuh ya. Karena yang menulis udah orang intelek, pinter, hatinya sudah ada basirah, melahirkan karya yang sangat mahal. Gitu ya. Nah, diingatkan oleh beliau nih, tetapi Anda harus apa? Hati-hati dari apa? Dari yastamin, dari sesuatu yang mencakup min rasailihim, dari tulisan-tulisan ulama-ulama atas apa? Umuril ghamidah, hal-hal yang sulit untuk dipahami dulu, masih rancu. Wal haqa'iq al mujarradah, hakikat-hakikat yang masih abstraksi gitu. Ya. Wa hadhihi al-asya'u tujadu fi akthar mu'allafati Syekh Muhammad bin Arabi. Ah, katanya apa? Perkara-perkara ini didapati di kebanyakan karya-karya Syekh Muhammad Ibn Arabi. Ya. Syekh Ibn Arabi ini beliau ya ada yang mengatakan tasawufnya tasawuf ini irfani akli. Jadi maksudnya itu ada yang ngajar buku tafsir beliau tuh Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, kakak kelas saya dan guru saya itu beliau sudah bisa menelaah itu dengan baik ya. Karena bacaannya banyak simbol-simbol. Kalau enggak nguasain dulu istilah-istilah dalam tasawuf, susah itu baca buku itu. Nah, kalau kita langsung baca buku itu, kita sulit enggak paham. Harus diantar dulu pelan-pelan. Ya. Kalau Harun Ar-Rasyid kan mendudukkan beliau Syekh Ibn Arabi apa? Wah, dengan dikatakan ini kan orang-orang yang nyeleneh gitu. Padahal kagak. Terus kaji terus. Jadi ada orang-orang yang sudah Allah kasih apa namanya zauq ya, mauhibah sama memahami ya hal-hal yang bersifat haqaiq gitu. Baik. Kemudian wa bi syai'in min rasaili al-Imam Al-Ghazali. Ada juga katanya karangan-karangan Imam Ghazali itu yang terasa berat. Karena beliau kan ahli falsafah juga. Coba baca Al-Munqidh, kitab beliau Al-Munqidh min ad-Dhalal, menyelamatkan dari kesesatan. Ya. Kitab beliau tuh karena intelektual tinggi, semua ilmu sudah diarungi, itu tinggi bahasanya. Yang paling enak Bidayat Hidayat, enak. Terbeli awal-awal. Minhajul Abidin aja sudah mulai halaman setengah sudah mulai susah itu. Ya. Maka banyak mensyarahkan. Kal Mi'raj ya, seperti kitab beliau tentang Mi'raj ya. Wal Madmuni bihi dan kandungan-kandungan Mi'raj.
Artinya baca kitab itu harus ada gurunya yang dibimbing biar nggak salah paham. Nanti dibuka tuh. Ya. Dulu banyak ulama-ulama yang sudah ketinggiannya, tapi harusnya dia diem, tapi di mulutnya dia nggak bisa dia terbuka seperti Hallaj. Ya. Padahal menggunakan ilmu balagoh, misalnya ilmu tiba di atas ana wahidun fisama, ana anta wahidun fisama, masya Allah, wa ana wahidun fil adi. Nah itu kan kalau orang fikih nganggapnya, wah ini nyeleneh nih ngomongin satahat nih, telopani nih, ya. Sekelas para ulama saat itu juga ada yang itu tuh menghukumkan, wah itu keluar dari Islam tuh, aku tunan nih. Tapi Syekh Abu Qadir Jilani tampil menjelaskan, enggak maksudnya begini, 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 ya. Karena udah ketinggian ilmunya bisa diurai. Gitu ya. Baik, maksud beliau di sini kasih tanda kutip, kalau kita belum mampu baca buku-buku yang itu, ya, jangan sampai kita terjebak, harus bawa dengan guru. Ya. Wa qad dzakara Syekh Zaruk, ini Syekh Ahmad Zaruk punya kitab Qawaid. Ya. Ini juga simbol-simbol bukunya susah ini. Beliau tumbuh besar di tangan neneknya dan orang alim, orang besar. Wa qad dzakara Syekh Zaruk fi ta'sisil Qawaid. Dan Syekh Ahmad Zaruk, nama sebenarnya Ahmad Zaruk, ya. Beliau seorang muhaddis, seorang faqih, ya. Beliau menyebutkan dalam Ta'sisil Qawaid, ini nama buku, ya, qa'idatun fi tahdzir. Nah, maksudnya apa? Harus punya kita kaidah fi tahdzir dalam hal yang kehati-hatian. Minal kutubil lati, dari buku-buku yang tajri hadzal majra. Dari buku-buku yang katakanlah berbicara seputar itu. Contoh misalnya, saya dulu pernah terjebak juga baca buku-buku judulnya bagus, Hudal Islam, Petunjuk Islam. Pas saya baca, otak saya saja itu udah mulai, wah ini buku kayaknya mengandung pemahaman Syiah nih. Ya. Itu. Mengandung pemahaman Syiah. Akhirnya dalam salah satu seminggu ini apa kajian, saya nanya sama guru tuh Syekh Yusuf. Baru saya tanya, Syekh sudah nangkep untuk hadal kita, tinggalin buku itu, jangan dibaca. Masih banyak buku yang lain yang bermanfaat. Gitu. Nah, gitu ya. Kan banyak kita baca buku, akhirnya jadi nyeleneh dan ke bawah. Akhirnya terjadilah liberal, ya, marxisme dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi udah kita baca buku yang aman tuh, karangan Imam Ghazali, karangan Imam Abdul Haddad, Imam Nawawi itu banyak banget, itu bagus, merangkum semua buku-buku besar. Ya. Kalau udah mampu itu baru pelan-pelan kita baca ke hadis, ke tafsir, gitu. Ya, ini kita pelan-pelan digiring, dibimbing agar kita apa belajarnya dakik pelan-pelan. Baik. Faraji'ha in syi'ta, maka katanya apa? Kamu inilah ulang-ulangilah, telaahlah, ya. In syi'ta, jika Anda mau, ya. Jadi beliau kagak menahan, jangan, enggak. Hanya ngasih hati-hati buku ini kalau belum sampai kita pemahamannya. Jika Anda pengen silakan baca-baca, ya. Telaah kaji. Wa lam yadhkur fi jumlatiha mu'allafatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani, ya. Dan beliau tidak menyebutkan keseluruhannya karangan-karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani, ya. Li'annahu mutakhiru mu'allafatihi, karena beliau karangan-karangannya itu di, katalah di tahun-tahun terakhir, ya. An akhirah mimma yanbaghi ihtiraz anha, dari apa yang seharusnya kita menjaga darinya, itharon bisalamah. Karena apa? Karena ingin menimbulkan keselamatan. Paham ya? Kita belum mampu ya baca yang kecil-kecil dulu. Contoh begini, Bapak belum pernah baca Jurmiyah,
belum pernah baca, ya mutamimah, belum pernah kawaki, berduriyah, kaprawi, langsung baca Ibnu Aqil, sarahnya lagi, kelengar itu. Kalau saat itu baca sudah mulai pemikiran nahu, nahu pun juga kayak fikih. Semangin tinggi nahu tuh berbicara tentang pemikiran Basra, ahli Kufah, ahli Basra. Kenapa itu dibaca itu kayak fikih aja. Ya. Nah, itu buat tingkatan para malingin. Kalau kita mah belajar nahu, bagaimana biar cepat bisa baca kitab, praktekin, kaji, itu dulu pelan-pelan. Nanti kalau masuk lagi ke ilmu lugu yang luas, ada fikul lugu, ada psikologi, psikolinguistik, ada sosiolinguistik, banyak. Baik, pain kala kailan la basa alayya fi mutanati hadith. Jika ada yang berkata, enggak apa-apa atas diri kita nih memutalah buku-buku tersebut, ya. Enggak apa-apa baca aja, silakan. Li'anni akhidun ma'afhamu fahimayabhamu ma'afhamu. Tapi saya akan mengambil sesuatu yang saya pahami, ya. Wa aslamu, dan saya terima, ya. Lima la'afhamu, apa yang agak saya pahami. Liqa'ilihi, kepada perkataan. Jadi beliau gitu pendapatnya, apa, tengah-tengah, ya. Enggak sakaf juga. Qila lahu, dikatakan kepadanya, qad ansafta, makanya anda tuh sebetulnya ini, insaf. Insaf itu berada di tengah-tengah, kagak menjauh banget, ya, ibadah, kagak radikal banget, jadi tengah-tengah. Kalau tengah-tengah bahasanya apa sih? Misalnya, punya pikiran itu kagak terlalu kaku, kagak terlalu, apa namanya? Hah? Netral, nah, ya. Ini maksudnya netral, dia enggak ini. Jadi kan ini, ya kalau mampu baca juga silahkan, gitu kan. Hai. Wa nahnu innama nakhsha 'alaika. Ini kata beliau nih, sesungguhnya saya hanya innama li hasab, takut, khawatir atas dirimu. Mimma tafhamu, dari apa yang kamu pahami. Anta fahamahu ala ghairi wajhihi, itu anda memahaminya, ya, atas yang tidak, atas apa, wajhihi, karena Allah, bukan yang benar, gitu. Paham kenapa beliau bilang jangan lu baca buku ini, takut kita kagak bisa memahaminya, gitu. Ya, bapak-bapak, buku apalagi kitab Ali Ad-Daqqaq tuh, itu tinggi banget bahasanya. Karena orang kalau sudah cinta, ya, bahasanya bahasa hati. Bahasa hati itu hanya dimiliki oleh sastrawan. Sastrawan kan bahasa tinggi, ya, bisa dihazab, dibuang kata-katanya ini. Nah, kita baca itu gak sama, gak nyambung, ya, harus perlu sarah. Baik. Fatadullu, tuh kan, ya, apa? Wa nahnu innama nakhsha 'alaika, sesungguhnya kami tak khawatir atas dirimu. Mimma tafhamuhu, dari apa yang anda pahamin. An tafhamahu ala ghairi wajhi, anda memahaminya kagak semestinya, ibu. Ya, fatadullu an sawa'i sabil, maka anda akan tersesat, ya, dari jalan. Kama waqa'a dzalika li aqwamin, sebagaimana itu terjadi pada sekelompok orang. Aqifu 'ala mutalaati hadzal kutub, mereka aqifu, ya, menelaah terus, yang menjalani aqib itu. 'Ala mutalaati hadzal kutub, memutalaah buku-buku tersebut. Fasaru fi zindiqah wa ilhan, ini ditakutin, maka dia menjadi apa, zindiq, jadi iltihad, dia menunggalkan Allah masukkan dirinya, ya, paham, ya. Ini kasus-kasus nanti di kita hakok anak tasawuf baru kita bedah nih, ya. Di sini waktu itu cukup, ini nanti aja. Kemudian
Wa qalu bil hulul wal ittihad. Nah, ini dia. Akhirnya mereka bicara tentang hulul ittihad. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang upaya kecuali dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi yang Maha Agung. Apa maksudnya? Ya, beliau tadi memberikan garis warning katakanlah. Ya, bacalah buku-buku yang katanya bisa kita pahami dulu dengan baik. Ya. Jangan yang sudah bermuatan filsafat apa ini filsafat yang ya ketuhanan berapa tuh? Ya, otak kita belum sampai. Karena kita belum punya namanya apa tuh? Al-ulum as-sabiqah, ilmu pengantarannya. Bapak-bapak belum pernah belajar filsafat, atau langsung diajarin teori filsafat, ekonomi filsafat, politik filsafat, bingung. Ya. Karena pengasuh kaki di situ. Begitu juga dengan ya, dunia dalam dunia tasawuf itu banyak. Makanya orang banyak juga akhirnya menyerang tasawuf. Karena memang juga ada oknum-oknumnya begitu. Baik, lanjut pasal berikutnya. Faslun wa yambali ayyakuna laka wirdun min zikrillahi ta'ala. Berikutnya nih, sepatutnya bagi Anda harus memiliki wiridan apa? Zikir kepada Allah. Wiridan, ya. Tahuddu yang Anda batasi itu di waktin, waktunya. Istiqomah Bapak setiap apa? Pada asar malam dan menjelang waktu sahur ya punya wiridan. Bapak-bapak aja wah besok nih bola jam 1 wah disiapin banget tuh kopinya airnya minumannya buat bola jam 1 malam. Wiridannya bola nonton bola disiapin. Ini juga sama ya, pengen punya waktu dekat sama Allah punya waktu ya selawat. Setiap hari Jumat itu sebelum ke masjid selawat yang banyak. Buku saya itu kan ada 20 macam selawat itu. Itu bacain bulan-bulan. Ya. Atau selawat yang bapak-bapak bisa silakan. Au tahsuruhu bi adadin atau tahsuruhu ya. Ada hasar itu. Atau ada ringkas bi adadin jumlahnya. Ya, beberapa bisa 100 aja misalnya. Karena saya baca ternyata betapapun dia sibuk, orang-orang soleh tetap istiqomah. Ya, itulah yang jadi dia berkah itu. Nanti dia tentu dapat 1000 selawat. Gitu. Ya, 1000 kulhu, 1000 istighfar. Kan udah jelas tuh, man laziman istighfar. Orang yang membiasakan istighfar, Allah kasih rezeki yang kagak disangka-sangka. Tapi kita jarang istighfar kan? Paling 3 kali habis sholat, astagfirullahaladzim, itu dia kalau dibimbing oleh imam. Kalau kagak Allah melantas, jalan. Istighfar perlu itu. Nah, zikiran pagi sore kita itu istighfarnya 100, selawatnya 100, la ilaha 100, itu istighfar. Nanti ada asarnya ke kulub, ke hati. Tanwir kulub. Kalau 3, ada asar. Ya. Paling sedikitnya selawat ada hadisnya 10. Barang siapa yang berselawat di pagi hari 10, di sore hari 10, dia dapat syafaat. Baru hikmah itu, belum mendapatkan fadlun. Nah, orang-orang intelek, orang-orang katakanlah spiritual, orang-orang yang soleh itu, pengennya apa? Fadlun ini. Kalau kasih kelebihan-kelebihan. Ya. Dengan berkahnya, wirid istiqomah. Kan jarang orang punya hati tenang aja. Walaupun kagak punya duit, tenang aja. Ada orang yang punya duit, sudah bisa banget. Udah kayaknya bisa mau mati aja. Ya. Baik. Wahina idin fala ba'sa bisabhatiha. Ketika ini, ketika itu, enggak apa-apa kita bertasbih, kita berzikir bil sabha dengan tasbih. Ya, agar tahu tuh. Nah, paling kagak jamaah diamalin tuh. Habis 5 waktu,
apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup tamamul mi'ah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kafira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lalhamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa itu habis sholat itu. Ya, kapan lagi? Habis subuh enggak ada zikir kita. Zuhur sibuk kita. Malam ngantuk kita. Udah itu aja dipertahankan. Kalau udah bisa mulai malam bangun, niatin bangun malam pengen zikir. Istighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun di waktu malam. Santri-santri itu harus begitu tuh. Puasa sunat gak usah disuruh ya, kalau pengen dapat ilmu gitu. Bangun malam, yang lain tidur biarin aja. Alaika bil adhkar wa alallahi inzal anwar. Anda harus punya zikiran khusus. Nanti kewajiban atas Allah menurunkan cahaya-cahaya. Ya, beda nanti 100 santri, 100 jamaah. Ini 2 orang rajin, nanti hasilnya beda. Bacaannya sama, tapi beda. Karena hatinya sudah lagi tasbih terus, terus makin mencilak-mencilak, makin bersih. Semakin bersih, semakin cepat dia menangkap isyarat-isyarat Allah. Itu yang paling mahal. Ya. Baik. Wa hina idzin fala ba'sa bisabhah lidabtil adad. Nah, ketika itu maka enggak apa-apa kita berzikir menggunakan tasbih untuk menentukan jumlahnya. Ya. Kan ada tuh, oh zikir aja bukan dihitung-hitung. Bukan hitung-hitung, bukan. Nabi aja bilang, "Inni astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin apa? Mi'ata marrah." Itu perlu disebut angkanya. Atau sab'ina marrah. Ya, nah, kita agak jelas. 70 kagak, 100 kagak. Kalau pakai tasbih, Mbak, nah, pengen ah. Ya, saya jamaah umroh saya bilang tuh, pokoknya sejahat-jahatnya kita, sejelek-jeleknya kita, kalau di Masjid Nabawi maupun di Madinah udah selawat dah. Ya, 10.000 sebelum pulang. 3 hari di Madinah dia dapat 10.000. Gimana kayak caranya? Mudah-mudahan itu punya pengaruh rohaniatnya di hatinya, cinta sama Nabi. Ya. Baik. Wa'alam dan ketahuilah anna dzikra ruknut thariqi. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah rukunnya at-thariq, thariq jalan menuju Allah. Wa miftahu tahqiq dan pembuka ya hakikat. Wasilahul muridin dan senjatanya murid. Nah, ya. Bahasanya murid bukan thalib, bukan tilmid. Saya sudah sering menjelaskan ini ya. Murid dari kata aroda, yuridu iroda. Ya, agar kita punya keinginan sama dengan Allah. Pemansurul wilayah. Tuh. Zikir itu apa? Bisa mansur menyebarnya kewalian nanti. Dapatkan wilayah itu. Ya. Kama qala ba'dul 'arifin sebagaimana sebagian arif bila berkata, wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, adhkurkum, aku akan ingat kalian. Ya, wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fadhkurullaha, ingatlah Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan lagi berbaring. Saya kalau mau mobil selalu baca doa perjalanan langsung, udah selawat yang banyak. Kalau zikir Nabi Yunus begitu. Kita menuju kantor kerjaan ada orang bangun aja, ngelamun aja, ada nggak? Ini yang berzikir. Maka dikatakan orang lemah adalah orang yang kagak suka berzikir. Berzikir nggak perlu wudu, kagak wajib wudu maksudnya, kagak wajib ngadu kiblat, kapan aja
berjalan ke dari sini ke pasar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu agar hatinya apa? Bersama Allah, gitu ya. Kun ma'allah, hendaknya anda bersama Allah. Wa in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah, kalau belum bisa bersama Allah, bersamalah anda orang-orang yang bersama Allah, yang paling agak hadir di majlis-majlis ilmu terbimbing dan kita. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tuh ya, sebanyak-banyaknya. Maka boleh zikir Allah ini, Allah 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 Al-Fariq al-Sadili, Allah ya Allah Allah ya Allahu syahidi, Allahu nazir, Allahu ma'i. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ini hadis kursi namanya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ana inda zanni 'abdi bi, saya ini tergantung prasangkaan hambaku kepadaku, ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersama dia, kata Allah tuh, hina yadhkuruni, ketika hamba itu mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani, jika dia menyebutku, ingat kepadaku, fi nafsihi, di dalam dirinya, bapak-bapak berzikir tuh, Allah Allah Allah, dzakartuhu fi nafsi, akan aku sebut dia dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia sebut aku di tengah-tengah orang banyak, kita berzikir bareng-bareng itu, ya. Dzakartuhu fi mala'in khairin min, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, akan aku sebut nama dia di tengah orang banyak dan lebih baik lagi dari dia, ya. Bayangin, tahu-tahu Pak Sugiri dipanggil, ya kan, bicara datang Pak Prabowo ke sini, sebetulnya tahu nyebut nama Bapak Sugiri, betul dikenal oleh Pak Prabowo, nanti Allah nyebut namanya Sugiri di alam mahsyar, kaget. Aduh, ketemu orang banyak. Kalau di alam dunianya boleh gak bapak-bapak atau Allah angkat derajatnya, ya. Kalau pengen meninggikan jalannya Allah, ini ada hambaku yang bagus, contoh-contoh gitu. Faqala Rasul, gitu ya. Waqala alaihi salam, dan Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini juga diskusi, Allah berfirman, ana jalisun man dzakarani, aku akan, katakanlah, selalu ada bersamanya, ya, duduk di sampingnya, menjadi pengawalnya, menjadi bodyguardnya, ya, kepada orang yang ingat kepadaku, ya. Makanya ulama-ulama itu kadang kagak perlu bodyguard dia, udah Allah langsung yang jadi bodyguardnya, kalau dia ingat sama Allah. Waqala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian, ya, amal-amal yang paling baik untuk kalian, wazkaha, dan paling baik, ya, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, warfa'uha, dan sangat tinggi itu amal-amal, fi darajatikum, dalam derajat-derajat kalian, wa khairul lakum, dan paling tinggi dan paling baik untuk kalian, min infaqiz dhahab, daripada kita menginfakkan dhahab wal waraq, ya. Jadi ada tiga nih Pak, jadi bapak-bapak bersedekah emas aja pernah enggak? Enggak pernah, ya. Apa setiap sholat di sini Jumat celengannya logam dinar? Ya, ya, nanti apa? Makam zikir itu di atas orang infak emas, ya, al-waruk, pakai apa kalau sekarang istilahnya, pakai cek-cek gitu. Oh, kalau tingkat tinggi itu,
Wa min antalku aduwakum, ya. Dan dari apa Anda berhadapan dengan musuh-musuh Anda. Arti orang yang berada di jihad di jalan Allah. Fatadribu anakahum, kalian memukul leher mereka. Wa yadribuna anakahum, dan mereka ada musuh-musuh ini, ya, menghantam leher kalian. Qalu, sahabat menjawab, bala iya ya Rasulullah. Qala zikrullah. Paham enggak di sini ceritanya? Ya. Ada amal-amalan yang lebih tinggi, ya, lebih diangkat derajatnya, lebih baik daripada kita menginfakkan emas, apalagi cek pada atau jihad di jalan Allah. Apa itu? Zikrullah. Ya. Walizikri thamaratun wa nataijun. Dan zikir itu memiliki buah-buahnya. Wa nataij dan inklusinya, hasil-hasilnya. Yajiduha man wazaba alaihi, akan didapatinya dari pada orang yang apa? Wazaba, yang continue terus menerus, ya, fi wasfil adabi wal huduri. Nah, tapi dengan adab dan hudur. Ada nanti kalau sudah mulai cinta zikir itu ada adab-adabnya. Ya, adab kiblat, berwudu, ya. Kemudian apa? Pakaian yang cakep Anda, pengen berduaan sama Allah kan. Lalu hadirin hatinya kan. Jangan sampai udah pegang tasbih, hatinya masih ke bola aja gitu. Mana-mana. Gitu ya. Aqalluha ayyajida fihi minal halawati wal ladzah. Paling kecilnya tuh dia akan mendapatkan apa? Kemanisan dan kelezatan. Ma yastahik ma yastahkiru fi jambihi, ya. Kullu ma yarifuhu minal ladzati dunyawiyyah wal malahi, ya, sesuatu yang dianggap remeh hina, ya, di sisinya, semua yang diketahuinya dari kelezatan-kelezatan dunia dan malahi. Apa malahi itu? Hiburan-hiburan. Wa 'alaha, dan yang lebih tinggi lagi, ayufna bil madhkur, hilang, ya, dengan yang disebutkan anil dzakir, dari orang yang berzikir, wa amma siwa, dan dari apa yang selain Allah. Artinya apa? Ketika dia berzikir, dia lupain semuanya itu. Yang hanya ada Allah saja. Berarti harus hari fokus hatinya. Lihat lagi ya. Sampai walaikat. Wa man qa'ada wa huwa 'ala taharatin, dan barang siapa yang duduk dan dia dalam kondisi berwudu, fi khalwatin, ya, sendirian, masuk kamar deh, dia punya khusus, dia pasangin kipas angin biar enak atau AC, dia kasih lampu remeng-remeng deh, dia siapin tuh tasbih, ya, dia berwudu mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, bayangin sakinul atrab, dia seluruh tubuhnya dia khusus, maksudnya matraqur ra'si, dia tundukkan kepalanya. Thumma dzakarallah biqalbin hadirin. Kemudian dia menyebut Allah dengan hati yang hadir. Allah, 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 Allah. Bisa nggak begitu Pak? Ya, santri, amalin ya, santri. Amin, malam-malam bangun, ya, zikir yang khusyuk. Wa adabin wafirin, adab dan adab yang menyeluruh. Jangan zikir kakinya ke depan, ke kiblat. Allah, Allah, Allah. Apa enggak pantas? Ya. Ya. Zikir kakinya ke depan, ke kiblat. Terus sedikit lagi. Ra'a li dzikri fi qalbihi atharan zahiran. Maka dia akan melihat dalam zikir itu di dalam hatinya ada pengaruh yang sangat jelas. Ya. Jadi bapak-bapak ini praktekin dulu di tempat yang, ya, di kamar kita, rumah kita, menghadap kiblat, tenang, tundukkan kepala kita, mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja hadirin itu. Hadirin tiada Tuhan selain Allah.
Tiada yang paling besar selain Allah. Tidak ada yang paling baik selain Allah. Tidak ada yang memberikan aku nikmat selain Allah. Terus begitu. Ya. Jadi wali nanti. Dia akan melihat ya di dalam hatinya pengaruh yang sangat besar. Fa inda ma'ala dzalika. Jika dia continue terus-menerus begitu tuh zikirnya, asraqat 'alaihi anwarul qurbi. Akan bersinarlah atas dirinya cahaya-cahaya ya al-qurb, ada rasa dekat kepada Allah. Wan kasafat lahu asrarul ghaib, dan terbuka baginya rahasia-rahasia yang ghaib. Yang tadi enggak tahu tak 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 terbuka. Paham tak tak. Ya, ada selawatnya Syekh Ibnu Masis, apalin nih. Untuk membuka ya, buka buka rahasia Allah, buka nur Allah, buka ilmu Allah. Allahumma salli ala manin syaqqat minul asrar wan falqat minul anwar. Sallallahu alaihi apa ya? Allahumma salli ala manin syaqqat minhul asrar wan falqat minhul anwar. Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma salli, Allah berselawatlah ala manin syaqqat, kepada man, maksudnya Rasulullah, in syaqqat, yang terbuka minhu darinya rahasia-rahasia ilmu-ilmu, begitu ya. Dan lagi wa afdalu dzikri, dan zikir yang paling afdal, maka na bil qalbi wal lisan. Nah, zikirnya dengan hatinya dan lisannya. Wa dzikrul qalbi ayyakun hadiran, dan zikir hati itu harus hadir fihi, di dalam hatinya makna dzikri. Nah, tadi pengertian zikir itu ada di ayat itu ya. Kau baca subhanallah subhanallah, itu dipahami tuh Maha suci Allah dengan seluruh ya apa, jauh daripada kekurangan-kekurangannya, sifat jeleknya, ya suci semua itu. Alhamdulillah, rasakan tuh nikmat Allah yang begitu besar yang mendiri kita itu maksudnya ya. Orang nyebut ya ghafar ya ghafar, jangan hanya itu, hadir Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun ya. Wa fihi ma'na dzikri alladhi yajri 'ala lisan, ya di dalamnya apa makna zikir yang mengalir atas lisannya. Kataqdisi, seperti kita mensucikan Allah. Wa tauhidi, mengesakan Allah. Inda tasbihi wa tahlil, ketika jamaah bertasbih tahlil, hadir itu makna-maknanya ya. Wal afdalu lidzakir minal asrari wal jihi wal jahri, dan yang paling afdol bagi orang yang berzikir minal asrari wal jahri, dari yang pelan-pelan sama yang jahar, bidzikri wal qiraati al aslahu minhuma liqalbi. Maksudnya apa? Yang paling aslah itu dari keduanya, mau bacanya pelan-pelan atau kenceng-kenceng ya, bagi hatinya. Jadi begini, zikir kenceng bagus, pelan bagus. Pernah dipanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar kata Rasul, kaifa tadhkurullah, bagaimana engkau zikir kepada Allah. Beliau karakternya lembut, ada zikirnya pelan. Dengan zikir pelan beliau bisa wusul kepada Allah. Kalau Sayyidina Umar dipanggil, bagaimana kamu zikir, zikirnya beliau kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan zikir kenceng dia bisa melupain semuanya. Ya. Lupain dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup ya. Oh, begitu. Jadi dari situ boleh berzikir kenceng, boleh zikir pelan. Yang salah apa? Yang kagak zikir. Wa dzikru huwal wirdud daimul mustamir. Zikir adalah wiridan yang terus menerus, yang continue berzikir. Jamannya aurat, nanti ada zikrun aurat, wirdun zikrun azkar, wirdun aurat, hizbun ahzab, hizib-hizib
Bapak-bapak kan perlu dikasih hizib-hizib kan? Ada hizib bahri, ya, yang macam-macam. Nanti baca itu kita mafatih zikir, pembuka-pembuka zikir. Ada lagi itu ya. Jadi luas banget ilmu Allah. Fajtahid alla yazalu, katanya. Alla yazala, katanya. Lisanuka ratban minhu. Maka berupayalah, ya, lisan Anda senantiasa basah dari berzikir kepada Allah. Fi kulli halin, di setiap saat. Illa fi waqti wiridin, ya, kecuali pada waktu wirid. La yumkinul jamu bainahu wa bainal dzikri kal qira'ati wa tafakkur, kecuali pada waktu wirid yang kagak mungkin disatukan antara zikir, ya, antaranya dengan zikir. Seperti apa? Seperti membaca dan tafakkur. Sulit kan? Harus ada renung zikir-zikir, ya. Kalau kiraan pas baca kitab, ya kita dibaca tafakkur. Gak bisa disatukan. Ini kita lagi wirid juga, tapi wirid qiraat, wirid tafakkur, gitu ya. Wa yakunu fi hadhihi al-ibadati wa ghayruha min al-qiraati dzakiran lillah, dan ya, akan menjadi pada ibadah-ibadah ini dan selainnya merupakan minal qurabat, sebuah pendekatan kepada Allah. Zakiran lillahi ta'ala, dia sedang berzikir kepada Allah bil makna al-a'am, dengan makna yang sangat umum. Paham Pak? Ada zikir la ilaha illallah gitu dong, ya. Ada zikir kayak gini, ini zikir, ya, dengan qiraat, dengan berpikir. Nabi Ibrahim mencari Allah ketika melihat matahari, ada Allah Akbar. Dia tenggelam, bukan Allah. Bulan itu zikir juga. Ya. Wala taktasir ala nau'in wahidin min dzikr. Nah, ini jangan hanya terbatas hanya punya satu zikir aja, jangan. Nanti ya ada malalnya tuh, apa malal? Bosannya. Harus keras, selawat hafal, istighfar hafal, ya, macam-macam deh. Ya, katanya wala taktasir, jangan hanya terbatas atas saat ala nau'in wahidin, atas hanya satu wiridan saja minaz zikri, bal yang bagi ayyakuna laka min kulli nau'in wirdun, ya. Tetapi sepatutnya Anda harus punya macam-macam wirid. La ilaha illallah, tasbih, apalagi subhanallah, alhamdulillah, ya. Dan terakhir, amalin ini biar nanti direkam, zikir dari guru saya Syekh Yusuf. Ada doa gini: Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya malikal mulk anta rabbi wa ridhaka matlubi la ilaha illa anta astaghfiruka min dhanbi wa ghaflati wa khati'ati wa atubu ilaih bi hurmati habibika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajaztukum, saya ijazahkan, kama ajazani syaikhi, sebagaimana guru saya mengijazahkan. Amalin nanti ya, semoga jadi wiridan. Nanti buka YouTube-nya, dicatat ya. Semoga berkah, mohon maaf kepanjangan, dan insyaallah saya yakin Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah membawa keberkahan buat diri kita dan buat orang-orang yang kita cintai. Al-Hadini yawniyatun salihat Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin.
رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل سر يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل نور يا قلب يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل علم يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل هم يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل رشد يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل حكمة يا رب صل على محمد وافتح من القرآن كل آية يا رب صل على محمد وافتح من الآيات كل معنى يا رب صل على محمد وافتح من الحلال كل كسب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جماعة sekalian kalau ada waktu subuh ngajian di musala Baitul Ma'mur di Pisangan Bunda ya. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam.